Beberapa waktu yang lalu heboh di media sosial, ada kegiatan baca Quran berjamaah dilakukan banyak orang di Jalan Malioboro. Hal tersebut menuai kritikan, tapi ada juga yang memuji atau menyanjung. Tentu saja mereka yang menyanjung atau memuji itu adalah dari kelompok yang sama. Karena belakangan diketahui bahwa acara baca Quran secara bersama-sama di Jalan Malioboro itu dipelopori oleh kelompok HTI, yaitu organisasi yang sudah dilarang di Indonesia. Dan ternyata HTI itu adalah sebuah organisasi yang sangat berbahaya. Dan berikut kita simak video penjelasan dari Gus Islah Bahrawi tentang bahaya HTI. Selamat menyaksikan. Mengapa negara-negara Arab itu melarang Hizbut Tahrir? Itu karena Hizbut Tahrir ini dianggap sebagai trigger dari semua gerakan revolusioner. Gerakan revolusioner perlawanan terhadap negara itu selalu dimulai dengan wacana daulah khilafah Islamiyah ini. Semua. Artinya begini, kalau memang ini beririsan dengan kepentingan Islam secara ajaran, secara tafsir, tentunya negara-negara Arab tidak melarang gerakan ini. Tapi karena ini adalah politisasi agama, gerakan-gerakan politik yang dijubahkan agama, maka kemudian negara-negara Arab melarang itu. Gerakan-gerakan daulah khilafah Islamiyah ini adalah gerakan-gerakan yang dibuat untuk memicu gerakan revolusioner di banyak negara. Ini dicetuskan pertama kali oleh Said Qutb melalui tafsir Al-Quran namanya Fi Dhilalil Quran, lalu kemudian diteruskan dengan manifesto politik Islamnya Said Qutb dalam Ma'alim Fil Tariq. Jadi memang daulah khilafah ini di mana-mana selalu dimunculkan untuk men-trigger masyarakat supaya melakukan perlawanan terhadap negara. Mana coba cari sejarahnya orang-orang Hizbut Tahrir yang melakukan gerakan teroris misalnya. Memang agak sulit sekali, tapi mereka membangun, mendevelop masyarakat untuk melawan kepada negaranya dengan berdasarkan daulah khilafah itu tadi. Jangan bicara soal NKRI atau soal NKRI harga mati. Kalau mereka tetap menyuarakan daulah khilafah, ya artinya tidak suka NKRI sebenarnya. Karena daulah khilafah ini nantinya akan menggunakan negara sebagai negara agama, teokrasi. Orang-orang yang non-muslim itu akan dipaksa menggunakan hukum agama penguasa pada saat nanti. Dan itu memang sudah banyak terjadi. Kita lihat Sudan. Sudan itu pada zaman presidennya Ja'far Numeri mengkonversi hukum kolonial kepada hukum agama, syariah, tahun 83. Apa yang terjadi setelah itu? Sudan terlibat dalam perang saudara terpanjang di dunia yang kemudian pada akhirnya memisahkan negara itu menjadi dua bagian. Sudan Utara yang Islam dan Sudan yang Selatan yang Kristen terbelah. Jangan bicara NKRI kalau mereka masih menyuarakan daulah khilafah. Pada akhirnya negara ini akan terpecah-pecah. Orang Manado yang mayoritas non-muslim bisa jadi mereka juga akhirnya ingin merdeka. Orang NTT. Belum kita bicara akar separatisme seperti Aceh. Mereka juga pada akhirnya ingin berpisah. Dan di dalam sistem khilafah ini memang sangat sentralistik. Karena pada dasarnya ini adalah monarki absolut sebenarnya. Jangan bantah itu. Yang membuat akhirnya adalah resistensi-resistensi dari masyarakat itu akan timbul. Jangan juga kemudian seolah-olah ini agama, seolah-olah khilafah ini menjadi sistem politik yang sangat terhormat. Sejarah-sejarah khilafah di dunia, terutama di dalam Islam itu juga penuh dengan kekejaman-kekejaman. Ini juga tidak boleh kita pungkiri. Jangan kemudian dituduh, kemudian pemerintahan sekarang ini hanya mengkriminalisasi ulama segala macam. Ini masih mending dituduh kriminalisasi ulama. Zaman dulu itu khilafah itu membunuh para ulama. Banyak sekali. Banyak sekali. Mari kita buka-bukaan sejarah Tarikh At-Tabari, kita buka Ibnu Asir, Ibnu Katsir, Imam Suyuti, Ibnu Mas'udi, semua menceritakan bagaimana kekejaman khilafah pada zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Ottoman, Bani Umayyah jilid kedua di Andalusia, semua kejam. Artinya ini kan sistem pemerintahan politik, ada yang baik, ada yang kejam. Jangan kemudian seolah-olah ini karena dibungkus agama khilafah itu pasti yang terbaik. Tidak. Tidak ada sistem politik yang terbaik, karena semua sistem politik itu selalu tidak menghendaki resistensi. Ketika orang melakukan perlawanan terhadap sistem politik itu pasti akan dihajar habis.
Kita juga mengalami itu. Dari zaman Soekarno, Soeharto sampai sekarang, orang-orang yang melakukan perlawanan itu pasti akan dialienasi. Saya juga tidak mau kemudian mengatakan pemerintahan sekarang ini tidak mau ada resistensi, juga tidak mau terhadap resistensi. Artinya mana ada pemerintahan yang permisif terhadap penolakan atau pemberontakan atau resistensi? Tidak ada. Artinya jangan kemudian khilafah ini seolah-olah suci luhur, ini pasti lurus tegak. Bullshit. Saya kira saya tidak. Saya sudah pahami semua sejarah khilafah itu, semuanya juga penuh dengan kejahatan-kejahatan. Ini yang harus diketahui oleh publik. Jangan kemudian Muhammad Al-Fatih melaklukkan Konstantinopel, Salahuddin Al-Ayyubi pada perang salib luar biasa, heroik, epik dan sebagainya. Jangan hanya itu yang dijual. Bagaimana ulama-ulama pada zaman Mu'tazilah juga dibunuh habis-habisan, digantung di pohon kurma sampai 6 bulan mayatnya tidak diturunkan, sampai dimakan burung gagak dan sebagainya. Bagaimana cicitnya Sayyidina Ali dipenggal lehernya, ditaruh di tempat penampungan air dan kepalanya digelindingkan. Luar biasa. Ketika di Cordoba, Khalifah di Cordoba itu menganggap ada 300 ulama dari Toledo akan melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan dirinya, dia dibakar, disalib di pinggiran sungai Guadalquivir. Ulama semua itu sesama Islam. Dan bagaimana kisah-kisah tentang perang Jamal, perang Siffin di dalam Islam yang memfitnah satu sama lain sesama umat Islam, hanya ingin tujuannya politik. Bagaimana Sayyidina Utsman dibunuh, bagaimana Sayyidina Ali juga dibunuh, bagaimana Sayyidina Husain dipenggal, lehernya ditancapkan ke ujung pedang dan diarak di jalanan di Damaskus. Ini sejarah-sejarah kelam yang harus kita ketahui, bahwa khilafah ini persoalan ideologi politik, tidak ada lagi. Dan politik itu memang selalu menggunakan agama supaya kejahatannya itu selalu terlihat terhormat.